beriman dengan syahadatain. Ini kita sebut sebelum ni hakikat tuntutan beriman dengan syahadatain. Yang pertama kita sebut sebelum ni, setelah kita mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya kita telah mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh diri kita, kita telah pun menjual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita sebut sebelum ni, bukan hanya dengan dua kalimah syahadah sahaja kita mengikat, malah kita telah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Arab yang kita sebut sebelum ni, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di alam ruh dulu ni, ketika zuriat kita, roh-roh kita dikeluarkan melalui tulang datuk kita Nabi Adam alaihissalam, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita. Nah, yang mungkin kita tak ingat, tapi Allah tanya kita dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu-dulu kita lah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua ketika tu menjawab, ya, Allah itu Tuhan kita. Lepas tu kita menguraikan yang pertama, setelah kita buat mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk melaksanakan tuntutan dua kalimah syahadah yang pertama kita sebut sebelum ni, ialah menerima sepenuh syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kena menerima semua syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang ada dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Semuanya kita kena terima. Dalilnya yang kita sebut sebelum ni dalam surah Al-Imran ayat 83, Allah sebut billahi minasyaitanir rajim, afawar dini yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa kar'an wa ilay yurja'un. Allah tanya kita, setelah kita mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya kita, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah? Allah tanya kita, adakah kamu nak pergi cari lain daripada agama Allah, sedangkan kepadanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Makhluk-makhluk lain di segi saiznya mereka tu lebih besar daripada kita, tetapi mereka tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan sukarela ataupun paksa, dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Jadi makhluk lain ikut perintah Allah, lagi-lagilah kita, tuan-tuan, mestilah kita kena ikut perintah Allah. Sebab tujuan matlamat kita mai naik di atas muka bumi ni, tujuan yang utama ialah untuk menjadi khalifah yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah untuk menguruskan alam ini dengan syarat mengikut syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah sebut juga, tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuan yang utama ialah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama kita sebut sebelum ini. Yang kedua, setelah kita mengikut syariat Allah yang ada dalam Quran, maka tidak dapat tidak kita kena mesti yang kedua, tuntutan yang kedua kita sebut sebelum ni ialah
mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana dialah yang membawa syariat-syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kita sebut sebelum ni dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu kafima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita sebut sebelum ni. Yang kedua, Allah kata tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum. Allah kata tidak disifatkan beriman, dua saja. Kalau tak beriman, kufur. Kalau tak kufur, iman. Allah kata tidak disifatkan beriman sehingga kita jadikan nabi kita tu hakim yang memutuskan satu hukum. Nabi kita lah yang buat hukum-hukum mai atas muka bumi ini, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ikut ni apa yang hak nabi bawa, Allah kata tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum. Dalam hati orang yang beriman ni, kata Allah, mereka tidak akan merasa keberatan. Dia orang beriman, insya-Allah dia tidak rasa berat untuk nak buat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah orang beriman dia rasa bangga. Nah, dia buat perintah-perintah Allah taala sebab imanlah yang nombor satu, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan. Sebagai contoh kita buat, tuan-tuan, umpama kita buat ni tempat yang saya tunjuk ni, tuan-tuan, besilah kita buat umpama. Ni besi, tuan-tuan, bayangkan ni benda yang hitam ni besi, tuan-tuan. Agak-agak besi ni kalau kita nak hancur dia, adakah dengan kita katak kayu ni boleh hancur besi ni? Tak boleh hancur, tuan-tuan. Kalau kita katak kayu ni, kayu ni juga akan hancur. Katak di tangan kita, tangan kita akan luka. Tetapi besi ni, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh api. Dengan api sahaja dia akan melebungkan besi yang keras ni. Nah, tengok di kilang yang buat besi, tuan-tuan, dia pakai api yang kuat sehingga besi tu jadi cayang. Tapi kedai-kedai wedding yang buat besi, tuan-tuan, besi tu jadi hancur dengan dikalahkan oleh api sahaja. Dan kita nampak besi itu kuat, kita nampak api itu kuat, tuan-tuan. Oh, nampak api itu dapat mengalahkan besi. Tetapi api itu, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh hayang aja, tuan. Nah, api yang kuat, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh ayak. Kita pi joi hayang, tu kalau bomba mai wi wo wi wo wi wo, dia buat angin ke dia buat ayak, tuan-tuan? Dia buat awik, buat ayak, tuan-tuan. Kita kena pi tepi ya. Sebab apa? Dalam tu dia buat ayak untuk nak memadamkan api. Jadi ayak tu lebih kuat daripada api. Kita nampak ayak tu kuat tadi, tetapi dapat dikalahkan oleh wap yang mengisap. Yang mengisap wap tadi ni naik menjadi awan. Nah, jadi berketul-ketul awan, tuan-tuan. Mendung sana, mendung sini, jadi awan. Dikandung dalam awan tu ada ayak, tuan-tuan. Tetapi awan yang dikandung ayak tu, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh angin. Angin ciup pi belah sana, angin ciup pi belah kiri, angin ciup pi belah depan, angin ciup pi belah belakang, dapat dikalahkan oleh angin. Sekuat-kuat angin, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh gunung. Nah, tuan-tuan tengok gunung, tuan-tuan. Gunung jenis agak-agak kalau angin pi, tuan-tuan, boleh tak gunung tu boleh bergerak, tuan-tuan? Ha, angin akan timpa sahaja, belaga sangat di gunung, tuan-tuan, maka angin tu akan pi belah kanan, angin tu akan pi belah kiri, dia akan kalah dengan gunung. Siapa kuat? Gunung kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak gunung kuat, tuan-tuan, tapi dapat dikalahkan oleh manusia, tuan-tuan. Dia buat pipi hoi, tuan-tuan. Dia buat pipi hoi. Oh, sama gunung, tuan-tuan. Sekuat-kuat manusia, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh nafsu, tuan-tuan.
Tengok tuan-tuan, pagi-pagi tu letak bantai satu, bantai dangkak satu, bantai tidur satu, tak dapat nak angkat tuan-tuan. Walau tadi bukit yang besar dia dapat buang tuan-tuan, tetapi dapat dikalahkan oleh nafsu tuan-tuan. Ui, beratnya boleh angkat simen 50 kanan, 50 belah kiri, tapi nak angkat bantai dekat pun tak larat dah. Dapat dikalahkan oleh hawa nafsu ni nak main rumah Allah ni tuan-tuan. Hanya orang beriman saja. Kalau tidak apa? Kerana yang tak main, kerana dia dapat dikalahkan oleh nafsu. Tetapi tuan-tuan, kita nampak nafsu tu kuat tuan-tuan, tapi dia dapat dikalahkan oleh iman saja tuan-tuan. Nafsu yang kuat ni tuan-tuan dapat dikalahkan oleh iman. Contoh yang kita pernah sebut sebelum ni, Hamzalah tuan-tuan, malam pertama dinikahkan tuan, dia ajak berjuang tuan-tuan, tinggal ada tempat tidur. Kalau kita tuan-tuan pakai tuan-tuan, malam pertama tuan-tuan, kita ni 3 bulan baru nampak. Eh, lama tak nampak ah macam ah. 3 bulan menikah dah. Oi, sayang duk minta malam selalu. Duk minta bilalah nak kelam ni, bilalah nak kelam. Duk minta malam selalu tuan-tuan. Ha, maksudnya apa? Hamzalah kerana beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup tinggal tempat tidur, pi berjuang, pi tu pi mati tuan-tuan. Pi tu pi mati tuan-tuan. Pi tu serodok lagi pada duduk dengan isteri. Sebab apa? Pi tu bertemu dengan kekasih yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita mai ni mai rumah siapa tuan-tuan? Orang beriman akan pilih mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi yang kedua kita sebut sebelum ni, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amray lan tadillu ma in tamaksaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasulullah sallam. Dua saja ikutan kita. Nabi tak tinggal benda-benda yang lain. Nabi tak tinggal benda-benda lain. Nabi tinggal cerita yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah untuk kita ikut. Ikut dua jalan ni, insya-Allah kita selamat dunia, selamat di akhirat. Yang tiap-tiap kali kita duk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sehari semalam kita baca Fatihah 17 kali. 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, iaitu jalan-jalan yang Allah bagi nikmat, iaitu para-para nabi. Itulah jalan kita. Jalan-jalan nabi itulah jalan yang kita kena ikut. Maksud contohnya malam ni, jalan nabi ke jalan siapa tuan-tuan? Dua jalan, satu menjalan petunjuk Allah, satu jalan kesesatan. Kita minta jalan-jalan Nabi, jalan-jalan orang-orang yang mati syahid tuan-tuan, jalan-jalan orang yang saleh, itulah jalan kita. Sebab dengan jalan inilah selamat kita dunia dan selamat kita di akhirat tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, setelah kita mengikut dua-dua jalan ni, yang pertama Al-Quran, yang juga As-Sunnah, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga dia sebut ni ialah bertawakal dan meminta perlindungan kepada Allah Taala. Yang ketiga dia kata bertawakal. Setelah kita ikut kedua ni perintah Allah, ikut perintah Rasul, kita berserah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menang ke kita kalah ke, kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjaya ke tak berjaya, serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa sekalipun mulanya dengan Allah, mula dengan Rasul, lepas tu setelah kita buat sesuatu, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak bagi kita dunia, Allah bagi kita di akhirat. Mungkin Allah tak bagi kita hari ni, Allah bagi kita esok. Mungkin Allah tak bagi esok, Allah bagi bulan depan. Mungkin Allah tak bagi bulan depan, Allah bagi tahun depan. Mungkin Allah tak bagi ke kita, mungkin Allah bagi ke anak kita. Contoh dululah kita minta, ya Allah bagilah, minta kebaikan dunia. Rabbana atina, dulu tok wan kita duk minta dulu. Dulu mana ada lampu tuan-tuan? Kampung saya Bali luar lampu tak ada tuan-tuan. Tahun 80 kan baru ada kat lampu. Kita ingat tuan-tuan, rumah pertama ada lampu, orang kampung bakat pergi tengok penuh tuan-tuan. Ui, cerahnya.
Orang dulu-dulu dok minta doa pada Allah, depa dapat ada tuan. Tak dapat, karen pun tak ada, jamban pun tak ada tuan-tuan. Dulu mana ada apa tuan-tuan. Depa dok minta dulu mungkin depa tak dapat, tapi anak cucu cicit mereka dapat. Maka apa yang kita dapat hari ini, bersyukur pada Allah Taala. Kita gunakan nikmat-nikmat kembali balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah uji dulu, uji dengan kesusahan dulu, susah tuan-tuan. Makan ubi kayu orang kata. Lah terlebih makan tuan-tuan. Allah terlebih makan tuan-tuan. Makan tak berhenti-berhenti. Ha, bangkit bagi pun kira makan tuan-tuan. Ibadat nombor 2, nombor 3 yang kita dah sebut selalu. Kalau orang fakir, dia bangkit pagi hari ni dia tanya bini banyaklah, tanya dekat isterinya, hari ni ada makan tak? Makan dulu sembahyang, sembahyang nombor 10. Setelah kita buat perintah Allah, perintah Rasul, kembali balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia kata, di samping mengambil dan menggunakan pengatur sebar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun, dan kepada Allah jua lah nak kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Setelah kita buat sesuatu perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita buat satu perintah-perintah Rasul, lepas tu kita kena kembali balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak apa yang Nabi bawa dalam kehidupan dia, agak-agak Nabi bawa dalam keadaan sedang dah tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala diuji dengan berbagai-bagai ujian. Sahabat-sahabat diuji dengan berbagai-bagai ujian. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, ahsibannas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, kata Allah, mereka hanya akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji. Seperti mana kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka. Orang dulu-dulu Allah uji. Ha, tok nenek moyang kita Allah uji. Zaman-zaman sahabat Allah uji. Zaman-zaman rasul, nama zaman rasul-rasul terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian mereka lebih teruk daripada ujian kita. Ujian kita sikit ya tuan-tuan. Contoh malam ni uji kita bukan berat tuan-tuan. Kadang-kadang uji dengan bini ya tuan-tuan. Abang Nabi mana abang malam ni? Kuliah malam ni. Abang tak ada kerja lain. Kuliah maghrib. Maghrib kuliah. Nak uji dengan isi tuan-tuan. Agak-agak nak main tuan-tuan. Baru kata macam tak mau kata dah. Tak mau main dah. Ha, abang tak ada kerja lain. Kuliah maghrib. Maghrib kuliah. Rumah kita mentah dah. Ikan tak ada. Tepung tak ada. Jom pergi pasar malam malam ni. Pilah pasar malam. Ha, tapi pukul 5 dah buka dah pasar malam. Awak waktu pukul 7 kita nak pergi tuan-tuan. Dengan isteri kita, kita bawa main tuan-tuan. Dua-dua kita dengan hajak abang pergi pasar malam. Malam ni kita main masjid dulu. Sekali lagi kita pergi pasar malam. Ataupun kita pergi pasar malam. Lepas tu kita main rumah Allah SWT. Abang tak mau esok di mahkamah Allah SWT. Ketika tu mereka bukan kita panggil kita yang tuan-tuan. Dia tak panggil darlingnya. Dia kata si Anu lah tak pernah suruh pun aku tutup aurat. Si Anu ni tak pernah pun suruh aku semayang. Si Anu ni tak pernah pun ajak aku. Oh, lah bolehlah darling-darling tuan-tuan. Di akhirat esok. Masing-masing cari alasan. Nak bawa, nak tarik kita masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kena jaga tuan-tuan. Kita serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar buat mengharapkan keredaan daripada Allah, tu kita jangan duk sangka hak milik Allah Subhanahu Wa Taala ialah roh kita. Apakah makanan yang kita telah bagi pada roh kita? Jasad kita insya-Allah kita bagi dah tuan-tuan. Gemuk tuan-tuan, saya dulu seluar 27 lah 37. Ha, insya-Allah bab makan insya-Allah tuan-tuan. Gemuk ah tuan-tuan, tapi hak gemuk ni untuk siapa agak-agak tuan-tuan. Kalau mati tuan-tuan untuk siapa tuan-tuan? Kepada gemuk ni tuan-tuan. Untuk cacing ya tuan-tuan.
Itu pun adalah jasad-jasad yang dimuliakan oleh Allah SWT, jasad para rasul, jasad-jasad orang-orang yang soleh, jasad-jasad sahabat-sahabat, jasad-jasad orang yang baca Quran, dimuliakan oleh Allah SWT. Tetapi kalau yang lain, tuan-tuan, masuklah kubur, siapa yang duk tunggu kita, tuan-tuan? Atas dunia ni, bumi ni, kalau orang tu sambung dengan Allah SWT, tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut perintah Rasul ni, tanah ni duk tunggu-tunggulah. Esok kita masuk ke dalam perut ni, dia kata, sekarang Allah SWT serah kepada aku. Sekarang kamu berada dalam perut aku. Nah, dulu kamu sambung dengan Allah SWT. Kamu bengkok dengan Allah SWT. Sekarang kalau sekarang ni, kamu berada dalam perut aku. Agak-agak dalam perut dah. Perut-perut bumi kan. Dalam tu cacing. Dia buat main serbu saat, tuan-tuan. Serbu saat. Badan kita hak cacing. Harta kita agak-agak yang kita kumpul banyak-banyak ni, insyaAllah harta kita, kita dah kumpul dah. Tapi harta untuk kita akhirat, kita kumpul dah, tuan-tuan. Hak dunia, insyaAllah, tuan-tuan, rumah dua biji lah. Saya lah, tuan-tuan tak tahu lah. Saya dua biji dah. Boleh insyaAllah rumah kita buat dah. Kereta pun kita ada, tuan-tuan. Semua kita ada. Tapi habuan kita di akhirat kita ada dah, tuan-tuan. Belum tentu, tuan-tuan. Sebab apa? Harta yang kita simpan jadi hak siapa? Hak tadi badan hak. Hak cacing. Harta kita hak. Hak waris. Harta pusaka. Sebagai fara'id ni, roh kita ni hak Allah SWT. Yang kita sebut sebelum ni, ketika Allah tanya roh-roh ni, roh ni juga esok ni hak Allah. Allah SWT kan tanya dia, aku bagi umur 60 tahun, aku bagi umur 100 tahun, apa yang kamu buat dengan masa yang umur yang kamu bagi, yang aku bagi pada kamu? Jadi kalau kita guna jalan baik-baik, insyaAllah, tuan-tuan, InsyaAllah mudahnya nak masuk syurga yang kita duk sebut selalu. Mudahnya nak masuk syurga, tapi payah orang nak buat. Contoh niat, orang hantar mesej masah, tak gambar malam-malam ni dia kuliah, insyaAllah nak pergi esok dapat dah pahala. Orang hantar danduk semalam, nak dia nak ajak kita pergi danduk, rasa nak pergi ke, tapi tak pergi, tak tulis lagi, tuan-tuan. Niat nak buat baik, tulis satu dah. Niat nak pergi buat jahat, tak tulis lagi, tuan-tuan. Buat baru tulis satu. Yang itu, kalau niat nak buat baik, tulis satu. Niat nak buat jahat, tak tulis lagi. Yang tu pun kalau timbang-timbang, agak-agak syurga ke neraka, tuan-tuan. Satu dengan kosong, yang tu pun syurga dah. Buat satu kebaikan, ditulis 10. Buat satu kejahatan, ditulis satu. Yang tu pun kalau ditimbang 10, timbang satu, mana berat, tuan-tuan. Tubuh yang satu kejahatan tu beri tempoh 5 jam. Tuan-tuan tengok dalam kitab Mustika Hadis, tuan-tuan. Malaikat belah kiri akan tanya, nak tulis dah ni? Tunggu sat 5-6 jam. Kalau dia minta ampun kepada Allah, tak tulis. Nak abang kata mudah tak masuk syurga? Mudah. Yang kita duk sebut sebelum Nabi kata, semua umat aku akan masuk syurga. Kecuali orang yang tak mau sahaja. Orang tak mau, kita yang tak mau pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Kita yang pergi tutup, tuan-tuan. Kita yang tak mau masuk. Nabi kata, semua umat aku akan masuk syurga. Kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata, ada man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad abah. Siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Siapa yang ingkar kepada aku, dia masuk ke dalam neraka. Jadi kita yang pilih, kita boleh tahu. Kita ni syurga kan, kita tahu lah. Kita tahu contoh malam ni, kita syurga kan neraka. Cuma hak kita benar-benar kita nampak syurga. Cuma masing-masing macam kita nak mengaji, yang pertama sekali, niat kita biar betul. Luaran nampak dah, ibadat, kita semayang, kita mengaji nampak. Tetapi hak dalaman kita tu niat kita. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawwa. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan balasan mengikut apa niat. Siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Jadi niat itu, itu yang penting. Niat, kalau niat kita betul, insyaAllah lah betul, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'amta fasta'im billah." Apabila kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Kalau kita nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah SWT. Allah kan dah bagi jaminan. Itu kata disebut dengan bertawakal ni. Serah pada Allah. Allah kan dah sebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Nah, confirm ni, mintalah kepada aku. Nestaya aku berkenankan permintaan kamu. Allah sebut juga dalam ayat lain. Allah kata, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watadda'i izada'an faliyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarsyudun. Apabila hamba aku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu Allah tu dekat. Apabila hamba aku berdoa kepada aku, nestaya aku berkenankan doa mereka. Sahutlah seruan aku, kata Allah. Kita kena sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tak berkembali, bagaimana Allah nak pandang kita? Bagaimana Allah nak dekat dengan kita? Rahmat Allah makin hari makin jauh kalau kita tak mau kepada Allah dan Rasul. Dia Nabi sebut, apabila kau minta, mintalah pada Allah. Kalau orang duduk semayang, insyaAllah, dia duduk minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga selepas semayang. Selepas kita sebut fil alamin sunat, kita minta. Minta empat. Minta jauh daripada azab kubur. Minta jauh daripada azab neraka. Minta jauh daripada fitnah hidup, fitnah mati. Dan minta jauh daripada fasih dajjal. Oh, Nabi suruh kita minta, tuan-tuan tengok dalam fikruman haji cerita tentang lepas sembahyang. Nabi suruh kita minta empat. Yang pertama, minta jauh daripada azab kubur. Sebab apa? Bermulanya azab ialah bermulanya kematian kita. Bermulanya azab, bermulalah kematian kita, tuan-tuan. Bermulakah kematian kita menang-menang macam mana kita sebut sebelum Sayyidina Osman? Dia menangis atas kubur. Sebab apa? Dia kata di sinilah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Kalau sini bahagia, maka seterusnya akan bahagia. Tetapi kalau sini sengsara, seterusnya lagi-lagi akan sengsara. Dan kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Dan kita minta ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ha, minta apa? Sebab hati kita ni duk bolak-balik macam buang hati kita ni duk bolak-balik, tak berhenti. Kita minta hati kita tu tetap dengan dan istiqamah dalam perjuangan dalam akidah kita supaya tidak wasak. Nabi kata berpagi-pagi Islam, petang kufur pada Allah. Petangnya Islam, malam dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau masa kita kufur, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ha, dia kata mintalah kepada Allah, dan bila minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau minta dengan Allah. Kalau nak minta tolong dengan Allah Ta'ala setelah kita buat kerja. Lepas tu baru minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sakat dua berdoa tapi tak buat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jadi jugalah. Macam kita tak kerja tapi minta gaji, orang nak bagi ya tuan-tuan. Sedangkan Allah dah janji kepada orang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Allah janji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kalau kita tak buat amal-amal perintah daripada Allah Ta'ala, bagaimana Allah nak bagi? Maksudnya kita sendiri yang pilih jalan ke? Jalan kesesatan. Kita yang pilih. Jangan salah Allah SWT. Contohnya, saya tak sembahyang ni, Allah yang tentu saya tak sembahyang. Saya tak main mengaji ni, Allah tentu saya tak main. Memanglah Allah tentu, tapi ada dalam keadaan kita dah berusaha. Nah, contohnya Nabi yang kita sebut sebelum ni. Nabi ketika wahyu pertama, malaikat suruh dia baca, dia pun tak tahu baca. Nabi Habibullah, kekasih Allah, suruh baca dia tak tahu. Kalau Nabi pun tak tahu, kita tahu tuan-tuan. Kita boleh pandai terus ke? Tak, tuan-tuan. Kalau boleh pandai dulu, tentulah Nabi akan pandai terus. Ha, Nabi Ummi. Ha, tak tahu baca, tak tahu menulis. Ketika ayat pertama suruh Nabi baca, Nabi kata, aku tak tahu baca. Setelah diajak oleh Malaikat Jibril, ikra' bismi rabbikal ladzi khala, baru Nabi baca. Nabi pun ada guru. Kalau lah macam tu, seronok kan, duduk di rumah menengung, pukul 2-3 pagi bunyi gedegung atas bumbung. Bunyi apa tu? Terkejut boleh hampir 30 juzuk tuan-tuan. Oh, seronok tuan-tuan. Sedangkan ulama' terdahulu mereka nak dapat ilmu yang begitu bayar tuan-tuan.
Tengok kisah. Kisah tu disebut kisah apa? Tok kenali tuan-tuan. Tengok pergi belajar macam mana tuan-tuan. Naik kapal layak tuan-tuan. Pergi belajar di Mekah tuan-tuan. Menghadapi lautan ribu yang begitu kuat. Nak dapat ilmu yang susah tuan-tuan. Sama juga yang kita sebut sebelum ni, Syekh Idris Al-Madbawi tuan-tuan mengaji berpuluh-puluh tahun, balik di Tanjung Merbau, Kuala Kangsar balik, jalan kaki pula, pi mengaji pula dengan Tok Kenali. Jalan kaki tuan-tuan, kita bukan jalan kaki tuan-tuan, macam-macam ada tuan-tuan. Kereta je dua biji. Motor? Motor lagi banyak tuan-tuan. Berska? Berska tak maya. Tak maya tuan-tuan. Mudah lah. Mudah. Bukan kita pergi cari toru. Toru main ni di masjid kita ni. Ramai ada ustaz-ustaz main. Ramai ada toru-toru main. Setengah tempat anak kira tuan-tuan. Dua masjid kira tuan-tuan. Masjid Sungai Ulak dengan masjid. Masjid Ubudiah Bari Buntak. 53 pengajian. Sini tak tahu saya tak kira tuan-tuan. Kira tengok. Sebulan 53 pengajian tuan-tuan. Bayangkan kalau tak alim lagi tak tahulah. Artis-artis pun jadi ustaz lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak jadi ustaz tak tahu tuan-tuan. Malu ke artis lah. Artis-artis pun jadi ustaz lah tuan-tuan. Oh, macam-macam ustaz lah. Dulu ye lah ustaz. Kita kan lagi-lagi bukan ustaz terburu lah. Bayangkan sebulan 53 pengajian. Kalau tak alim lagi tak tahulah. Kalau kita tak ambil kesempatan hari ni, tak tahu tuan-tuan. Dalam keadaan yang benda, yang nikmat yang Allah SWT kurnia pada kita. Dengan kerja kita hanya duk untuk menuntut ilmu. Nak bani tempat-tempat lain tuan-tuan, seminggu sekali ya tuan-tuan. Tu pun orang tak ada tuan-tuan. Tak ada orang tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan, pergi belah baling tuan-tuan. Kalau tak percaya tuan-tuan, nasib orang baling tak tahu tuan-tuan. Kita lah azan, kita lah ikhomat, kita imam tuan-tuan. Lagi lepas semayang ni pakai katok gendang. Gedekung, gedekung, katok gendang. Mainlah dua, tiga orang. Sini lah alhamdulillah tuan-tuan. Ramai. Kita ambil kesempatan. Jadi, kuliah sebulan seminggu sekali. Sebulan empat kali tuan-tuan. Tu pun dua, tiga orang tuan-tuan. Ustaz nak pergi pun bikin sepuluh kali. Ya, nak pergi sepuluh kali tuan-tuan. Jadi, alhamdulillah kita ambil kesempatan ni. Baik. Yang keempat, setelah kita bertawakal kepada Allah SWT, tuntutan yang keempat ialah hendaklah taat kepada siapa yang mentaati Allah dan musuhi siapa yang memusuhi Allah SWT. Taat kepada siapa yang taat perintah Allah dan musuh kepada siapa yang musuhi Allah Taala. Dalilnya ni Allah sebut dalam surah Al-Mujadadah ayat 22. Dengan ayat ni tuan-tuan, oi rasa Allah beritahu kat kita tentang ayat Al-Mujadalah ayat 22 lah, kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rusulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadnahum وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Dengar ayat ni tuan-tuan, oi takut tuan-tuan. Allah kata apa? Ni hak tajuk yang keempat kata hendaklah kamu taat kepada siapa yang taat kepada perintah Allah dan kamu kena musuh siapa yang musuhi perintah Allah Ta'ala. Ayat Al-Mujallah ni dah kata apa? Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada karakter gamak untuk berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah. Allah kata engkau akan dapati ni satu kaum yang beriman ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak tergamak untuk berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah. Walaupun hak menentang tu kata Allah aba'ahum, bapak-bapak mereka. Sampai pak-pak kita pun kita tak boleh nak kita nak setuju walau kalau pak kita tu yang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi tuan-tuan. Buat menekan yang bulahat sampai Allah SWT sebut dalam Quran. Tabbat yada abi lahabim wa ta'ab.
Allah kata tidak tergamak ni kan, tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tergamak untuk berkasih mesra dengan orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun hak lawan tu bapak-bapak mereka, kata Allah. Bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, mereka yang setia itu Allah SWT tetapkan imannya. Kita nak Allah tetap iman kita. Kita tak mau lari di penghujung jalan. Dekat-dekat dah nak masuk syurga, masuk dalam neraka. Kita tak mau macam tu. Biar kita dulu ni teruk, dekat-dekat kita nak, biar kita lah elok, mati pun elok. Ataupun dulu teruk lah, lah elok. Macam kita sebut orang tu ni, macam almarhum Mr. Oz. Almarhum Mr. Oz, tengok dekat-dekat nak mati tu nak. Bersama-sama dengan ulama', dengan jubah, dengan serban. Kita pun tak pakai serban, tuan-tuan. Dakwah jadi pendakwah, tuan-tuan. Eh, dulu ye-ye-ye, tuan-tuan. Okoma, dayan dah berbunga. Siapa tak kenal Mr. Oz? Dekat-dekat nak mati, dia dalam keadaan bersama-sama dengan ulama mati hari Jumaat pukul 3, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, mati dalam keadaan baik, tuan-tuan. Tapi kalau dulu ni, oi, wahdah, wahdah Islamiyah, dengar dia ceramah pun gerung, tuan-tuan lah. Lari habis, tuan-tuan. Lari habis, tuan-tuan. Dekat-dekat nak, dah nak balik temu Allah, bersama, bersengkongkong dengan orang yang lawan perintah Allah SWT. Sedangkan Allah beritahu ayat lain. Allah kata, "Auzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, wa ma lakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsarun." Jangan kamu condong kepada kezaliman. Kenapa? Api neraka akan menyambak kamu. Condong Allah tak bagi, tuan-tuan. Sebab apa? Api neraka akan sambak kita. Kamu tidak akan mendapat pertolongan di atas kecerungan kamu. Dan kamu tidak akan mendapat pertolongan. Dia kata anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka, mereka yang setia itu Allah SWT telah menetapkan iman di dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan. Bah Allah yang bantu daripadanya, dan dia akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Orang-orang hak jenis ini, ini Allah kata yang beriman dengan Allah, yang tidak berkasih mesra dengan orang menentang perintah Allah, walaupun hak menentang tupak dia ke, anak dia ke, kaum keluarga ke. Sebab apa? Dalam hati mereka Allah SWT kuatkan iman dengan semangat pertolongan. Orang-orang yang jenis ini, kata Allah, kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai. Mereka tetap kekal di dalam, duduk dan tu kekal di dalamnya. Dan Allah radhiyallahu anhum. Nah, Allah sebut ni radhiyallahu anhu. Allah redha ke atas mereka. Ulaika hizbullah. Siapa dia orang-orang tu, kata Allah? Ulaika hizbullah. Mereka itulah, kata Allah, pendukung-pendukung agama Allah. Mereka itulah pejuang-pejuang agama Allah. Sesungguhlah pejuang-pejuang agama Allah, sesungguhnya pendukung-pendukung agama itulah orang-orang yang berjaya, kata Allah. Kita kena jadi pendukung, pendukung-pendukung agama Allah. Agama Islam, agama kita, tuan-tuan. Hak jadi pendukung, tuan. Dia ingat tuan-tuan dok faham, dengan nampak dan faham macam ini politik lah, tuan. Agama kita, tuan-tuan. Tak kira siapa kita, tuan. Tak kira siapa kita, kena jadi pendukung-pendukung agama Allah SWT. Jadi orang yang pejuang-pejuang agama Allah SWT. Sebab kita main atas dunia ni hamba Allah, kita kena jadi pendukung agama Allah. Kenapa Allah kata sesungguhnya pendukung-pendukung agama Allah, sesungguhnya pejuang-pejuang agama Allah, itulah orang-orang yang berjaya. Nak jadi orang berjaya atas dunia, kita kena menjadi pendukung agama Allah, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu taala. Kita masing-masing ada kelebihan, tangan kita pun tak sama, tuan. Ni ada lima tangan ni, masing-masing ada kelebihan. Tok Bilai cara Tok Bilai, bendahari cara bendaharinya, bahagian pembangunan dia ada masing-masing. Macam contoh kita nak makan nasi, tuan, kalau pakai jari ibu dengan jari kelingking boleh makan tak? Nak makan nasi pun tak boleh, tuan. Kita pakai jari manis nak makan nasi pun tak boleh. Mesti dalam keadaan kita kena gabung sekali, tuan-tuan.
Gabung dengan lima-lima ni tuan-tuan, masing-masing tugas. Contohnya la ni tangan kita pun ada tugas. Contohnya ibu jari ada tugas dah. Tunjuk entong ni bagai tugas dia buat macam tu pun orang tahu dah. Kalau pi pejabat-pejabat pendaftaran kena pakai, nak pi tabung haji ha kena pakai ibu jari. Dia orang minta dah, pak cik mari jari kelingking cik nak cok jari. Ha, dia ada tugasnya tuan-tuan. Jari tunjuk pun tunjuk, kerjanya tunjuk. Ketika tahiyat sunat kita, ha, Nabi kata letakkan tanganmu di atas paha, genggamkan tangan kamu. Lepas tu tunjuk. Adakah Nabi suruh tunjuk ibu jari? Nabi suruh tunjuk ibu, tunjuk. Ha, tuan-tuan tengok dalam kitab, mesti dalam kitab fiqh manhaji tentang sunat-sunat hai'ah. Ha, Nabi tak atas paha kanan, betul-betul rapatkan tangan, betul genggamkan tangan, betul dia kata tunjuk. Ha, tugas dia tunjuk tuan-tuan, Nabi tak suruh yang jari hantu tunjuk. Tunjuk jari. Masing-masing ada tugas. Semua kita tuan-tuan masing-masing ada tugas-tugasannya. Allah Subhanahu wa taala bagi kita kelebihan gila, maka kita guna kelebihan. Sebab apa? Setiap apa yang kita buat ni ada habuan-habuan kita di akhirat. Jadilah pendukung-pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah, pendukung-pendukung agama Allah itulah orang-orang yang berjaya. Baik. Sikit entah habis sikit. Sabda Sallallahu alaihi wasallam, "Aunsakum ural iman." Al-mualadu fillah wal-mu'adatu fillah wa-hubbu fillah wal-bughdha wal-bughdhu fillah billahi azza wa jal. Sekukuh-kukuh ikatan iman ialah berkasih sayang dan bertolong-tolong pada yang diridhai Allah dan musuhi pada yang dimurkai oleh Allah. Kasih sayang, kasih dan benci kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, dia kata sini, sekukuh-kukuh ikatan ialah iman dan berkasih sayang dan bertolong menolong nah pada yang diredai oleh Allah. Kalau benda-benda baik, kita pakat-pakat tolong. Nah, kalau benda-benda tak baik, jangan kita tolong pula. Benda yang baik kita sokong kan tuan-tuan. Benda yang tak baik kita jangan sokong. Siapa lebih kata man ala maksiati walau bisyatin kalima kana syarikatul lahu fiha. Siapa yang tolong melakukan maksiat walaupun dengan setengah perkataan, bukan banyak. Nabi kata, Nabi kata jangan kamu tolong melakukan maksiat walaupun dengan setengah perkataan. Setengah pun Nabi tak beritahu. Contohnya saya, SA, tuan-tuan faham tak? Sa, nak kata saya sa ya. Tak faham. Nabi kata walaupun sa jangan tolong, walaupun setengah perkataan jangan tolong. Nabi kata siapa yang tolong melakukan maksiat walaupun dengan setengah perkataan, bagi kamu sama-sama macam orang buat maksiat. Ha, jangan tolong walaupun sedikit benda maksiat ni, kita tak mau tolong. Ha, tapi benda yang baik, ha, kita pakat-pakat tolong. Sebab apa? Hak benda kebaikan, benda yang diredai Allah, benda yang hak, benda yang hak tak baik, benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Taala lagi, la yattaqizul mu'minuna al kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai. Surah Ali Imran. Yang bermaksud janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan siapa yang melakukan larangan demikian, maka tidak ia mendapat perlindungan daripada Allah dalam suatu apapun. Nah, tu Allah sebut ayat ni, janganlah orang-orang beriman mengambil orang kafir. Kafir ni bukan hak kita semua malah kafarah yang kita sebut sebelum ni, orang yang tolak perintah Allah. Nah, jangan kamu ambil orang-orang yang tolak perintah Allah ni. Kafir ni kita faham hak sembah bala, tapi mana kafarah, maknanya ingkar. Jangan kamu ambil orang-orang yang ingkar akan perintah Allah Taala sebagai teman kamu. Kan Nabi sebut, kita sebut sebelum ni, Nabi kata wal mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Kan kita sebut dulu ayat Quran, ketika mereka dibolak-balik dalam api neraka, dia kata apa agak-agak? Allah sebut dalam Quran, ketika orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala tu, ketika masuk neraka, ketika mereka dibolak-balik dalam neraka, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah dan perintah Rasul, tapi kami ikut pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, mesatkan kami ya Allah. Ya Allah, dua kali azab ke atas mereka. Kita tak mau tuan-tuan. Jadi teman kita ialah orang-orang yang baik. Kalau orang ingkar, Nabi kata, kalau kita berkawan orang jual wangi, kita tak pakai pun, tapi bau wangi tu ada tak? Ada. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang tukang besi, dia punya bahan besi tu pun kena pada kita. Jadi kita carilah orang-orang yang
orang-orang baik. Wal mar'u ma'a man ahabba, seorang akan bersama dengan siapa yang hak dia kasih. Baik. Aku mendengar Sariyah Saqati berkata, nasihat bagi Allah ada lima jenis. Memusuhi siapa yang siapa yang maksiat, mengingkari Allah, bertolong-tolong terhadap siapa yang menolong agama Allah, kasih kepada siapa yang mentaati Allah, benci kepada siapa yang mengingkari Allah, dan benci siapa yang melakukan maksiat. Baik. Al-Qasim meriwayatkan daripada Abi Amamah bahawa beliau berkata, "Wa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman." Yang bermaksud siapa yang berkasih sayang kerana Allah, benci kerana Allah, memberi, melakukan sesuatu kerana Allah, dan menegah meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka telah kesempurnaan iman dah. Sebut ini dia kata, siapa yang berkasih sayang kerana Allah, benci kerana Allah, memberi, melakukan sesuatu kerana Allah, dan menegah meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka telah sempurnalah imannya. InsyaAllah kita sampai tuan tu, dan insyaAllah tuan kita habis tajuk tu, kita masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua, maksudnya tak lama lah, kalau sampai bab kedua ni tak lama lah, iaitu 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang disebut oleh Syekh Syahyawa dalam kitabnya Al-Islam. 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Jadi 20 perkara, 20 bulan. 20 bulan maksudnya 2 tahun lah, lebih kurang. Dekat 2 tahun lah, 1 tahun 12 bulan, 24 bulan. Jadi 20 bulan maksudnya dekat-dekat 2 tahun. 2018, 2019 hujung, insyaAllah kita habis lah kitab ni. Kalau di Sungai Ulang dah baru habis tuan-tuan. Bermula pada 2 bulan 6 2012. Habis, baru habis, bulan sudah habis. Jadi 5 tahun lebih kurang, 5 tahun 6 bulan lah. Di kita pun sama lah, mereka 2019 ujung-ujung insyaAllah kita habis tuan-tuan. Kalau lah diizinkan lah, kalau sama ada saya, kalau saya mati pun tuan-tuan tarilah gantilah. Ataupun tuan-tuan mati dua tu lah, tak saya mati dulu, tuan-tuan mati dua tu je. Ataupun kita pakat sama-sama, kita habis lah insyaAllah. Jadi kita berhenti tu, kita akan bincang nanti tebak yang kedua, baik yang sangat penting lah ini. 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma istahfizuka astaudika dana wa imana wa anfusana wa amwalana wa ahna kulla shay'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim sanukriuka fala tansa ya dafi'ul bala ya Allah ya dafi'ul bala ya Rahman ya dafi'ul bala ya Rahim idfa'na kulla bala idunya wa bala il akhirah wa syarri dunya wa syarri al akhirah wa min adu binal ins wal jins wa min asyaitan wal iblis wa may yatru fil hawa wa may yanzilu minas sama' wa may yakhruju minal abi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina ذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام سليم والحمد لله رب العالمين سكن بالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.